Nampaknya antusiasmenya kurang nih. Mau puasa. Berapa orang? Berarti masih 9 ya. 9. Belum bangun kayaknya. Iya, belum bangun Mas Satrio. Sudah. Kita tunggu 2 menit lagi ya Mas Satrio. 15. Aman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Satrio Saptiko selaku narasumber kita pagi ini dalam materi penyutradaraan multikamera dan Bapak moderator Bapak Ivan Bandito selaku moderator Bu Anita Sekretaris Program Studi dan adik-adik semua yang semangat walaupun puasa ya tidak menghalangi teman-teman. Tolong dipanggilin teman-temannya ya. Kalian membuat malu nih muka prodi nih. Jam segini belum pada bangun. Ya, saya sampai udah japri nih, Pak. Udah japri ke Oh iya. mahasiswa. Ini kelas wajib loh dihitung absensi ya. Iya. Bilangin sama teman-temannya. Boleh minta tolong on dulu kameranya, Mbak Hilkia. Mbak Hilkia. Hilkia, Ilham, Bintang. Waduh, kan? Mandi aja belum nih. Aduh. Mas Najib. Dua. Ilham Bintang tolong bilang teman kelasnya ini dihitung absensi satu loh. Mas, belum Iya. bangun.
Sudah diinfokan, Mas? Boleh minta on kameranya, Azra, Otnil, Najib, Jonathan, Alvin, Noval, Dani, Rizky. Baik, kita mulai. Izin Mas Satrio, Mas Ivan, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam kesehatan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah gabung on time. Mana saya harapkan kerjasamanya untuk program kita ini, di mana program pengkayaan kita bagi teman-teman yang ingin mengambil ujian akhir program televisi. Itu banyak, nanti kita bisa banyak gali dari Mas Satrio untuk mengetahui penyutradaran TV Multicam. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Mas Satrio untuk menyempatkan waktunya, Mas Ivan, dan waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Ivan sebagai Bapak Moderator. Terima kasih. Kiranya itu pembukaan dari saya. Silakan, Mas Ivan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Prodi D3, Bapak Arli Zenti, atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi juga bagi semua teman-teman mahasiswa D3, dan selamat pagi juga untuk, saya panggilnya Mas Satrio aja ya, gitu, karena IKJ kan identik dengan Mas dan Mbak, gitu. Jadi selamat pagi untuk Mas Satrio yang sudah Mas Satrio Priyo Saptiko ya, yang sudah mau menyempatkan waktu untuk kita semua sharing ilmu dalam kegiatan masterclass dengan topik penyutradaraan multikamera gitu. Ini jarang-jarang ini apa tadi saya udah cerita sedikit sama Mas Satrio, jarang-jarang kita dapat pemahaman tentang latar belakang pendidikan televisi ya, sementara di kampus kita sendiri di FFTV Fakultas Televisi sudah tidak ada gitu. Ya, sebelum saya memulai kegiatan ini, mungkin saya akan membacakan sedikit profil dari Mas Satrio Priyo Saptiko gitu. Oke. Mas Satrio ini kita sapa dengan Mas Satrio aja ya. Mas Satrio ini merupakan program director di stasiun TV swasta Metro TV ya. Salah satu TV yang menjadi kebanggaan di negeri kita gitu. TV yang cukup netral gitu. Dan ya beliau merupakan alumni juga dari Fakultas Film dan Televisi di waktu itu masih ada Fakultas TV ya, Mas Satrio ini alumni dari jurusan televisi gitu. Lalu sudah banyak juga pekerjaan atau pengalaman-pengalaman yang dilakukan sama Mas Satrio. Kalau bisa dilihat, mungkin saya bisa bacakan sedikit ya. Beliau merupakan floor director di Metro TV sejak tahun 2003 hingga 2008. Lalu menjadi program director di Media Televisi Indonesia atau Metro TV dari tahun 2008 hingga sekarang. Apa aja sih pengalaman-pengalaman atau project-project yang pernah dikerjakan Mas Satrio gitu. Salah satunya adalah beliau merupakan program director dari acara Kick Andy dan Mata Natswa. Ya, kalau ini pasti kita semua tahu ya, karena kedua acara ini memang kalau saya pribadi ini program favorit saya gitu untuk mengikuti kegiatan ini, dan saya juga baru tahu ternyata program direkturnya itu Mas Satrio gitu. Ya, cukup bangga juga gitu sebagai alumni kita ternyata memiliki banyak
para ahli di setiap bidang gitu. Jadi hanya di film gitu, ternyata di TV juga sama seperti itu gitu. Nah, kegiatan hari ini merupakan masterclass, artinya kita akan mendengarkan pemaparan atau mungkin nanti Mas Satrio akan sharing ilmu pengalaman yang dimiliki sama Mas Satrio selama, kalau kita lihat track record-nya hampir 20 tahun ya, gitu, hampir 20 tahun ada di dunia televisi. Mungkin teman-teman di sini sebagian besar belum pada lahir gitu, atau baru lahir gitu ketika Mas Satrio masuk di dunia televisi gitu. Nah, nanti kita juga bisa dengar pemaparan dari Mas Satrio apa aja sih gitu TV itu, lalu apa yang membedakan televisi dengan film, lalu bagaimana sistem kerja di televisi seperti itu. Nah, saya juga berharap nanti teman-teman di sini semua aktif ya, gitu. Seperti yang tadi Pak Kapro dijelasin bahwa ini terhitung absensi. Jadi bagi mahasiswa yang masuk di sini akan mendapatkan poin nantinya. Kebetulan kita baru selesai UTS kan, gitu. Nanti akan ada poin khusus di penambahan nilai untuk UTS-nya, gitu. Absensinya itu terhitung di situ juga nanti. Nah, ketentuannya seperti biasa. Jadi selama pemaparan kita ada waktu kurang lebih 1,5 jam, untuk 1 jam sampai 1,5 jam untuk waktu Mas Satrio menjelaskan materinya. Lalu setelah itu 1 jam kemudian kita akan siapkan untuk sesi tanya jawab. Nah, bagi peserta yang nantinya ingin bertanya, saya mohon tidak bertanya secara langsung, tapi bisa tulis di kolom chat dulu. Gitu. Jadi kita bisa tampung apa pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat. Tapi jika nanti pemaparan sudah selesai, bisa langsung gitu, bisa langsung ditanyakan ke Mas Satrio. Nah, lalu ketentuan yang berikutnya, selama kegiatan berlangsung, kamera wajib dihidupkan, terkecuali memang ada kendala. Lalu mic-nya tolong di-mute, jadi tidak mengganggu pemaparan dari narasumber, seperti itu. Saya minta teman-teman cukup aktif nantinya untuk bertanya, karena kita punya kesempatan yang langka menurut saya ya, artinya kita dapat pemahaman baru gitu nantinya dari Mas Satrio, seperti itu gitu. Mungkin untuk menghemat waktu karena sudah jam 9 lebih 25 menit, saya akan cerahkan kelas ini ke Mas Satrio. Silakan untuk Mas Satrio. Selamat pagi dan menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya memang ketika pertama kali memasuki gaji juga sudah tertarik dengan dunia TV yang lumayan akan banyak banget sebenarnya. Jadi ketika tahun 2000 industri TV pesat banget. Dan itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk masuk IKJ dan mengambil fakultas FFTV dan jurusannya di TV. Kalau saya bisa bercerita awal dulu kenapa bisa menjadi seorang program director, karena ketertarikan saya sebuah show program sebenarnya yang cukup menarik. Awalnya saya senang sekali dengan musik, tapi tidak punya bakat yang berlebih ketika seorang menjadi musisi. Yang bisa dilakukan adalah apa? Meng-create sebuah show, meng-create sebuah pertunjukan yang menarik, yang bisa dikemas dengan sangat asik. Berawal dari itu, akhirnya tercemplung dibantu 2003 oleh senior temannya Bandito, namanya Mas Agus Mulyadi. Dia yang pertama kali menyemplungkan saya untuk, ayo masuk TV, cobain. In-house itu cukup menarik. Itulah hal pertama. Coba, nyemplung, dicemplungin lagi jadi floor director. Karena basically saya adalah, major saya di IKJ adalah editor sebenarnya. Bukan penyutradaraan. Tapi dengan basic editor itu adalah ternyata adalah salah satu kunci untuk menjadi seorang director. Karena dia sudah punya basically continuity gambar yang sangat baik dari seorang editor. Tinggal mengasahnya ketika kita meng-create secara langsung di depan monitor yang sangat besar di control room.
Nah, kalau menyambung tentang temanya penyutradaraan multikamera ini, sebenarnya di multikamera itu banyak faktor, sangat-sangat banyak faktor orang-orang yang penting banget. Kalau kita hanya taunya ada kameramen, ada audioman, ada lightingman, lalu ada DVRman, tapi di multi penyutradaraan multikamera itu sebenarnya di sistem multikamera sendiri banyak faktor, ada namanya CCU-man, quality control unit, itu yang akan pegang iris kameranya. Lalu ada VTR-man, tetap sama. Lalu ada bagian yang akan grafis yang tulis CG template ketika kita live. Ada faktor lagi, ada grafis yang akan menampilkan multimedianya. Banyak banget. Faktor-faktor yang pendukung itu sangat banyak banget. Nah, seorang sutradara itu gimana ceritanya dia bisa mengkolaborasi dengan elemen segitu banyaknya untuk menjadi satu program yang dilihat di rumah, enak dilihat, nyaman orang menonton di rumah. Faktor pendukungnya banyak banget, dan prosesnya sebelum memulai sebuah produksi itu cukup panjang. Boleh minta tolong Mbak Nita dikeluarkan PowerPoint-nya? Ada PowerPoint, oke, sebentar. Ya, silakan. Slide kedua. Sepertinya suara Mas Satrio lebih kecil dari tadi kita bicara ya? Kalau sekarang gimana? Cek. Masih kecil ya? Iya, ya. Nah itu kalau segitu cakep Mas. Ah, segini ya, saya naikin ya. Iya. Oke. Nah. Perlu bantuan kru Metro TV kan Mas? Nggak perlu audio men sih. Oke, kita mulai dari tahap praproduksi. Praproduksi sendiri dari meeting konsep program, ini biasanya keterlibatan seorang kreatif di produksi, produser, dan program director sendiri. Ini sudah menentukan konsep program yang akan kita buat akan seperti apa. Lalu setelah konsep kita buat seperti apa, desain programnya akan seperti apa, akan kita buat variety show. Kita buat hard talk show biasanya lebih ke politik. Kalau yang soft talk show lebih ke entertain, yang seperti itu. Ketika semua konsep programnya sudah ditentukan, lanjut dengan konsep berikutnya adalah desain panggung yang akan kita buat. Desain panggung itu akan menentukan sebuah desain panggung ditentukan adalah dengan adanya tema program yang akan kita buat. Temanya seperti apa, itu akan menentukan tone color-nya si grafisnya, tone color si set-nya, animasinya, semuanya. Bagian dari itu harus berkesinambungan semua. Setelah semua itu digodok di praproduksi, elemen-elemen berikutnya adalah penunjangnya, seperti ada videotape, ada VTVT-nya, ada insertion-nya, akan seperti apa bentukannya. Pemilihan lagu-lagunya, ketika harus memilih variety show, lagunya seperti apa. Temanya harus ngeblend dengan semuanya. Lagu-lagu itu juga pengisi acara, semuanya itu harus ditentukan dari awal. Setelah itu, ornamen itu sudah ditentukan semua, biasanya kita akan lanjut ke desain lighting, mau seperti apa. Kalau variety show, ada host, hostnya pun ditentukan. Dia harus menggunakan audionya, dia akan menggunakan pembabaran ini, dia akan menggunakan clip-on, headset, atau handy mic. Itu pun ditentukan. Mobilitasnya akan seperti apa si hostnya. Penyanyi, otomatis dia akan menggunakan handy mic. Kalau kita harus, produksi itu proses yang sangat panjang banget sebenarnya yang ditentukan dalam sebuah program. Setelah itu semua, biasanya berlanjut ke ornamen si director sendiri, kebutuhan si seorang director. Dari breakdown rundown yang sudah ditentukan, seorang program director, dia bisa menentukan jumlah kamera mana. Untuk coverage yang ini, perlu dengan lensa seperti apa, lensa standar, lensa wide, lensa tele, tergantung dengan kebutuhannya.
itu semua sudah ditentukan di praproduksinya. Lalu dari proses praproduksi itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan bentuk setnya akan seperti apa. Seorang director sudah bisa menentukan, okay, titiknya akan di sebelah mana, kameranya ditentukan sebelah mana, ketika ada bandnya pun juga sudah bisa ditentukan posisinya ada di sebelah mana. Seperti Mbak Nita, tolong slide berikutnya dulu. Nah, ini adalah contoh desain layout panggung. Kick Andy Heroes 2022 bulan Maret kemarin yang saya garap. Ini layout yang sudah dibuat, kita bisa menentukan orkestra ada di sebelah situ. Ada titik trofi di situ, berarti di situ ada di sebelah kiri set itu adalah awarding-nya, pembaca nominasi semuanya ada di situ. Lalu host bisa kita seberangkan di sebelah sana. Dari titik ini, seorang program director sudah bisa menentukan dia akan menggunakan berapa jumlah kameranya. Dia bisa menentukan pembaca nominasi menggunakan mic-nya apa. Dia akan menggunakan ghost mic, akan menggunakan handy mic dengan stand mic-nya kah. Itu sudah bisa ditentukan. Lalu host ada di sebelah kanan. Hostnya menggunakan apa? Ketika dia membacakan, dia memegang cue card, ketika dia memegang cue card, berarti dia butuh available di tangannya, pergerakannya. Itu sudah bisa ditentukan bahwa, okay, hostnya akan menggunakan headset. Karena kualitas headset akan lebih baik audionya dibandingkan ketika menggunakan clip-on. Itu sudah bisa ditentukan. Lalu dari pengisi acara, dari set yang sebesar ini, seorang program director sudah bisa menentukan dia in frame-nya dari mana, dia out frame-nya dari mana. Ini di proses praproduksi ini sudah di breakdown semuanya. Akan menggunakan titik yang mana. Lalu ada set design membuat materi yang ada gambar yang ada LED di belakangnya. Dengan dikelilingi LED ini, seorang director juga sudah bisa menentukan harusnya lagu ini cocoknya tone color-nya. Grafisnya di lagu ini menggunakan tone color-nya lebih biru. Ini sudah bisa difikirkan di awal di praproduksi. Proses praproduksi itu sebenarnya lebih menguras waktu karena panjang banget waktunya. Produksi hanya sebentar, tapi proses praproduksinya yang cukup panjang. Lalu dari orkestra itu biasanya kita kerjasama dengan audio. Teman-teman dari audio, dia akan dengan jumlah keterbatasan space, berapa piece yang sudah disiapkan dari tim orkestra itu pun juga mempengaruhi jumlah titik kamera yang pergeseran kamera yang sudah dipikirkan oleh seorang director. Lalu dari sini pun juga kita sudah bisa koordinasi dengan teman-teman lighting. Seorang director sudah bisa menentukan jumlah lighting-nya. Seorang director juga sudah bisa menentukan dia akan bermain di ornamen apa, dia akan bermain di tone color-nya. Ketika setnya berwarna gold, dia akan bermain tone color-nya lebih kemana. Lalu di lagu-lagu ini, dia bisa merequest bermain color di mana. Proses-proses praproduksi ini yang menentukan ketika kita produksi yang hasilnya akan lebih maksimal karena sudah difikirkan jauh hari. Oke, Mbak, boleh balik ke yang tadi slide sebelumnya. Oke, lalu setelah semuanya sudah kita pikirkan di proses praproduksi itu, semua konsep sudah difikirkan matang-matang, lalu masuk ke proses produksi. Proses produksi, tanggung jawab seorang program director ini lebih ya, karena produser lebih benar-benar lebih ke bukan melepaskan, tapi memberikan tanggung jawab yang lebih kepada seorang director. Show-nya semuanya dipikirkan semuanya oleh seorang director. Kecuali ketika sebuah produksi, seorang director didampingi oleh show director. Itu lebih meringankan bebannya seorang director. Tapi ketika produksi hanya dipimpin oleh seorang program director, proses itu yang
proses yang sangat panjang yang bisa 2-3 hari untuk menggarap sebuah produksi aja. Proses awalnya menentukan titik kamera. Ketika set sudah berdiri, kita sudah bisa menentukan posisi host berdiri di mana dengan seorang floor director, kita bisa menentukan, oke, host bisa diambil dari kamera satu, lalu pembaca nominasi, segala macam sudah bisa ditentukan di awal di posisi di kamera 2. Kamera 3 sebagai backup, kamera 6, Jimmy Jeep sebagai backup, di kamera 4 untuk stock shot, dan kamera 6 bisa, posisinya bisa men-stock shot tamu-tamu undangan yang hadir di situ. Dengan titik yang sudah kita tentukan di produksi itu, kita bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman lighting bahwa ini posisi titik host, dia teman-teman lighting bisa langsung fokusin di situ. Ini posisi pembaca nominasi, si lighting pun bisa langsung menitikkan posisi itu. Jadi seorang program director sebelum semuanya bergerak, dia sudah menentukan sendiri posisi yang enak dilihat, posisi yang aman diambil oleh kamera. Itu semuanya sudah harus dilakukan sebelum proses produksi itu berjalan. Koordinasi itu harus sangat-sangat berjalan sebelum semuanya set up, semuanya memulai kegiatannya. Dari mulai lighting, audio pun juga begitu, sudah ditentukan bahwa posisi ghost neck ada di sini. Seorang director harus menentukan, ini ghost neck dengan berfungsi dengan baik atau tidak. Semuanya harus ditentukan di awal. Setelah proses produksi itu, semuanya ada proses cek sound dulu biasanya. Ketika proses cek sound, seorang director sudah bisa menentukan ritme musiknya, beatnya seperti apa. Proses-proses itu yang harus tahu seorang director. Lalu setelah semuanya itu sudah dilakukan, lalu masuk ke proses produksi. Proses produksi ini, proses briefing. Saya akan loncat ke proses briefing dulu. Gimana sih seorang director bisa blend dengan lighting man, bisa blend dengan audio man, bisa blend dengan kameramen. Itu semuanya dilakukan dengan di briefing ketika semuanya sudah di awal, ketika sebelum memulai proses produksi. Briefing ini kalau di lighting, seperti tadi yang saya ceritakan, saya menentukan posisi titik-titiknya dulu biasanya. Titik si host di mana, titik si pembaca di mana, titik audiens di mana, dimensi antara stage, dimensi dengan si penonton, biasanya ada dimensi intensitas cahayanya seperti apa, itu sudah difikirkan dari awal. Biar ada dimensi, tidak flat lampunya, backlight-nya mau audiens dikasih warna apa, itu semuanya sudah di awal. Lalu kameramen. Sebenarnya yang mungkin di bidang film pun iklan, director biasanya akan memilih kameramen ya dengan timnya. Karena ketika sudah blend, itu sebenarnya mempermudah pekerjaan seorang director. 6 kamera dengan 6 kameramen, seorang director harus tahu tiap karakter kameramennya. Kamera satu ini harusnya dipegang oleh kameramen si A, karena dia punya kemampuan ini, dan ini. Sama kameramen berikutnya juga. Sama dengan kamera Jimmy Jeep misalnya. Tidak semua kameramen itu mampu memegang kamera Jimmy Jeep dengan baik. Apalagi proyeknya adalah proyek yang musik yang dia swingnya ikutin tempo segala macam, itu yang harus seorang director harus mengerti karakter seorang kameramennya sendiri. Kalau sudah mengerti, biasanya kameramennya pun akan mengerti karakternya seorang directornya sendiri. Itu yang akan memudahkan pekerjaan seorang director. Tidak harus meminta gambar yang berlebih, close up yang ini, close up yang sana, karena itu akan momennya akan ketinggalan semua biasanya. Biasanya kameramen yang biasa terbiasa dengan multi kamera itu dia akan tahu proses kerjanya multi kamera sendiri, karena di sistem multi kamera ada namanya return. Return itu
kameramen yang tidak di-take gambarnya, dia bisa melihat kamera mana yang sedang di-take. Itu yang mempunyai. Jadi, kameramen yang tidak di-take, dia akan mempersiapkan gambar yang berikutnya untuk di-take. Setelah proses produksi, biasanya kalau taping atau rekaman, saya biasanya mengecek ke editor. Aman nggak gambarnya? Apa yang kurang dari stock shot-nya? Itu semuanya saya lakuin. Saya cek semua prosesnya, segala macam. Ketika ada gambar yang harusnya, karena seorang director pasti tahu apa yang dia ambil, dia pasti ingat semua. Momen-momennya dia pasti akan ingat semua multicam itu. Dia bisa tahu, ini ada stock shot di kamera ini. Karena biasanya multi-kamera taping itu main programnya ada satu, ada lalu ada kamera backup untuk tiap kamera tuh ada biasanya sekitar ada dua. Jadi kita punya backup gambar, penonton lah, insertion, segala macam semuanya ada. Jadi director biasanya memastikan proses pasca produksinya sampai proses itu. Kalau live biasanya sih tinggal ya udah prosesnya berjalan, produksi kita berjalan aja. Slide berikutnya Mbak. Mbak Nita. Next-nya. Oke. Sikap ya. Kalau sikapnya sih sebenarnya saya karena terbiasa berpikir cepat, seorang director itu karena menentukan sebuah proses produksi, jadi dia harus berpikir cepat. Semuanya cepat. Ketika ada trouble misalnya di clip on, di audio seorang narasumber, yang harus dilakukan apa? Penonton di rumah tidak pernah mau tahu kenapa audionya mati, masalahnya ada di mana. Penonton di rumah tidak mau tahu. Yang harus dilakukan seorang director, berpikir cepat, seorang floor director harus diutus langsung, oke, masuk, ambil clip on. Atau ganti clip on, atau ganti dengan handy mic. Ketika proses handy mic berganti, kita punya stok gambar yang banyak. Ketika si narasumber ada di kamera satu, kita bisa mengalihkan gambar itu ke kamera yang lain dulu, ke objek yang lain dulu, untuk seorang floor director bisa memberikan pengganti clip on yang mati tadi. Itu salah satu contoh. Jadi prosesnya berjalan lagi dan penonton di rumah akhirnya tahu lagi bahwa oh, audionya mati. Oh, tapi aman, masih bisa dengar. Itu harus berpikir cepat. Lalu ketika sekarang, ketika selama pandemi ini ada Zoom, penonton atau narasumber dari rumah. Ada interaksi dari rumah. Zoom-nya bermasalah. Ketika Zoom-nya bermasalah, tidak mungkin kita diamin. Sama kejadiannya. Yang harus dilakukan seorang direktur apa? Direktur harus menentukan, oke, pindah tema dulu. Switch dulu ke narasumber berikutnya. Proses itu harus cepat. Harus dilakukan dengan cepat banget. Karena ketika ada masalah yang lama diputuskan dan tidak cepat, itu akan mempengaruhi show yang akan berjalan. Sama halnya ketika di program variety show atau program musik. Ketika ada kendala misalnya, di changing room, si penyanyi A belum sempat turun. Apa yang harus dilakukan untuk menghambat? Kita harus, karena di TV itu biasanya ada ear untuk ke host, jadi director bisa feeding langsung, bisa direct langsung ke seorang host tanpa melalui floor director. Jadi dia bisa melakukan-lakukan. Di kita bisa kasih tahu untuk si host untuk yuk di temponya dilamain lagi karena penyanyinya belum ready. Proses itu berjalan terus. Lalu berikutnya ketika seorang pembaca nominator belum hadir, apa yang harus dilakukan? Itu juga harus sama. Kita skip atau kita switch. Nominasi berikutnya kita switch. Kita pindah nominasinya ke berikutnya. Proses itu harus cepat dilakukan karena penonton di studio, penonton di rumah, taunya show-nya berjalan dengan baik.
Nah, kendala-kendala itu yang tidak boleh terjadi, tidak boleh penonton di studio tahu, tidak boleh penonton di rumah juga tahu. Jadi harus smooth, harus cepat dilakukan. Think fast. Director itu harus think fast, berpikir cepat, cepat cari solusinya. Semuanya akan berjalan dengan baik. Lalu tanggung jawab. Saya terbiasa bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Produksi yang saya lakukan, saya bertanggung jawab. Ketika hasilnya tidak baik pun, saya bertanggung jawab. Saya, apa yang sudah saya brief dengan teman-teman kameramen, saya bertanggung jawabkan dengan itu yang saya mau di awal, itu akan saya lakukan di awal. Jadi teman-teman kameramen, teman-teman audio dan lighting pun juga sudah tahu, proses itu sudah tahu. Jangan ketika kita sudah meminta di awal, ternyata tidak dilakukan, itu buat saya agak tidak bertanggung jawab. Lalu berikutnya bertanggung jawab atas semua kru yang bertugas. Kebetulan Kick Andy itu ownernya Andy Noya langsung dan direct langsung ke saya. Jadi ketika ada gambar yang menurut dia tidak bagus, yang dikejar oleh Andy Noya adalah program director, bukan kameramennya. Oke? Itulah kenapa seorang director itu bertanggung jawab atas itu. Saya tidak pernah berbicara dengan seorang owner, ini siapa kameramennya? Saya tidak pernah menyebut nama. Karena permintaan seorang kameramen, yang dilakukan seorang kameramen adalah permintaan seorang director. Dia yang bertanggung jawab dengan hasil. Ketika lampunya kurang oke, program director lah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu yang sebenarnya cukup ya lumayan berat sih. Cuman ketika hasilnya baik, itu sangat memuaskan banget sih buat seorang program director. Berikutnya, Mbak. Ini yang tadi saya bilang, proses sebelum produksi. Ada briefing all crew, ada cek kesiapan studio, focusing lighting, blocking kamera, cross-check materi yang akan diputar ketika tadi ada nominasi, berarti kan ada VTVT. Lalu ada gladi resik, ada GR-nya, all. Lalu sebelum memulai produksi, saya biasanya akan ada final briefing lagi. Karena ketika gladi resik itu, saya biasanya melibatkan all crew. Jadi kameramen sudah pegang posisinya di kameranya. Jadi ketika dia proses produksi, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Lalu proses produksi ini biasanya akan berjalan dengan baik ketika gladi resik dan final briefing kita lakukan. Berikutnya, Mbak. Oke. Ini cara berkomunikasi seorang director mampu menerjemahkan keinginannya kepada all crew yang bertugas. Kayak tadi saya bilang, posisi kamera itu sudah ditentukan dari awal. Jadi kameramen yang pegang pun juga sudah tahu apa yang akan diambil objeknya. Kameramen 1, kameramen 2 juga sudah tahu apa yang akan diambil. Ketika itu sudah dilakukan dan kameramen pun sudah mengerti apa yang akan dilakukan, itu akan memudahkan si kameramen dan akan memudahkan director untuk bekerja. Karena dia tidak harus selalu meminta komposisi gambar. Dia tidak akan diribetin dengan kamera satu harus ngambil gimana ketika produksinya, kamera tiga harus bagaimana, harus ngambil. Itu ketika produksi tidak, hampir tidak pernah terjadi. Karena di briefing yang di awal yang sudah sangat matang biasanya di saya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, biasanya seorang director akan mudah melakukan speed-speed ketika program musiknya. Speed pengambilan gambar, dia akan mengikuti tempo juga sangat mudah. Pekerjaannya akan lebih sangat enteng. Karena kuncinya ada di komunikasi. Saya akan kasih lihat contoh saya ngedirect. Ini adalah master shooting, bukan melalui proses editing. Bisa dikasih lihat, Mbak, yang contoh yang saya kasih, Mbak. Bentar ya. Ada audio nih ya?
Suaranya nggak ada, Anita. Kita dengan sang mimpi. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Oke, okay, guys. Naman. Oke. Okay. Kurang lebih seperti itu contohnya. Boleh balik ke PowerPoint lagi. Itu adalah contoh directing saya. Koordinasi dengan kameramen yang sangat matang. Saya hampir tidak meminta angle di situ. Saya hanya meminta pindah, switch,
kamera Jimmy Jeep Swing. Dan kebetulan di Metro TV kita pakai dua pedestal kamera. Jadi movingnya enak banget pergerakannya. Nah, itu pun juga harus ditentukan dengan kameramennya yang mengerti. Seorang director juga harus tahu kameramen mana yang bisa pakai alat ini. Karena ketika tidak salah memilih seorang kameramen, alat itu jadi tidak berfungsi. Ketika alatnya berfungsi, hasilnya akan sangat maksimal banget. Nah, di awal pun juga sudah dijelasin bahwa komunikasi harus baik. Akhirnya, director gampang banget kerjanya. Kita hanya tinggal tunjuk kamera mana yang mau kita pakai, tinggal mana, tanpa harus direpotin dengan angle-nya. Itulah enaknya ketika kita berkomunikasi yang baik banget dan menjelaskan apa yang dipikiran seorang director yang kita mau, lalu diterjemahkan ke teman-teman kameramen. Kurang lebih seperti itu. Next-nya boleh, Mbak? Slide berikutnya. Nah, ini tips and tricks. Kalau saya sampai sekarang pun juga masih belajar. Saya sampai sekarang masih suka lihat apa sih yang lagi tren, konsep apa yang lagi tren di luar negeri. Kayak 2021 Grammy itu lagi suka dengan konsep 60s. Jadi larinya ke 60-an dengan dari mulai directingnya, dari mulai konsep lampunya, wardrobe-nya, itu pun lagi menarik di Hollywood. Yang sampai sekarang juga masih dilakuin sama Bruno Mars. Akhirnya dia yang mencetusnya itulah, balik ke tahun 60-an. Dari konsep itu, kita bisa pakai juga konsep itu, larinya ke situ. Referensi-referensi yang banyak. Saya dulu pernah menerapkan dua program yang berbeda. Teman-teman pasti mungkin tahu, Live from Abbey Road, satu lagi MTV Unplugged. Saya suka lihat directingnya Live from Abbey Road, tapi lightingnya biasa aja, dia tidak pakai efek sama sekali, hanya basic. Nah, kebutuhan kesenangan orang-orang yang di TV Indonesia itu grande dengan lampu efek. Saya coba blend dengan konsepnya MTV Unplugged-nya Korn, kalau nggak salah. Itu saya coba blend. Saya coba konsep directing-nya saya ambil dari Live from Abbey Road. Lighting-nya saya ambil dari situ. Saya blend. Kalau teman-teman lihat di YouTube, ada namanya di Metro TV namanya Music Plus. Dan itu lumayan nggak berhasil dijual sampai sekarang pun juga. Kalau tahu net itu program apa yang musik itu. Jalan-jalan itu juga sama. Itu adaptasinya dari program Metro TV yang Musik Plus. Itu sebuah TV news tapi mau kasih cara directing yang buat saya out of the box aja sih sebenarnya. Referensi-referensi itu yang sampai sekarang masih saya lakuin. Lalu saya berikutnya, kenapa saya tulis selalu berpikir berkarya bukan bekerja? Saya dari rumah tidak pernah berpikir untuk bekerja. Karena kalau kita cuma berpikir bekerja, tukang sampah, tukang beca juga keluar dari rumah mau kerja. Kalau berkarya, ya hasilnya pasti akan lebih maksimal. Ketika bekerja ya udah akan template. Template banget. Ya udah gitu, monoton. Kalau berkarya pasti akan berpikirnya sampai kapanpun cari yang baru, bikin yang baru, bikin apa lagi ya programnya, walaupun itu program-program reguler sebenarnya. Tapi dari pikiran-pikiran itu yang berkarya, mau tidak mau akan ngulik, prosesnya akan dikulik. Kita mau bikin programnya, kita kulik. Minggu lalu udah bikin gini nih, minggu ini kita bikin gini lagi deh, yang beda lagi kayak gitu. Makanya saya selalu
mindset saya, saya buat ya saya mau dari rumah, saya mau bikin karya bukan kerja. Jadi menang akhirnya cara proyeknya menang. Yang berikutnya belajar menghargai profesi diri sendiri dan orang lain. Saya bisa sampai sekarang ini karena saya menghargai profesi saya. Akhirnya saya bisa cari rezeki dari profesi saya. Saya bisa kasih makan dan pendidikan sekolah anak-anak saya dari profesi saya. Bukan dari saya bekerja, tapi dari profesi saya. Lalu berikutnya ada menghargai profesi orang lain. Saya selalu menghargai profesi teman-teman yang ada di lingkungan saya bekerja. Lighting man, saya selalu, saya hanya minta titik ini dikasih lampu. Saya hanya selalu minta itu. Saya tidak pernah detailing yang, oh ini harusnya lampunya dari arah sini, ini harusnya, oh saya hampir nggak pernah. Karena buat saya, itu profesimu, ya hargai profesimu. Bekerja sesuai dengan profesimu. Jadi saya tidak pernah merendahkan profesi lighting man, kameramen, atau audio man, atau yang lain. Berikutnya, berani men-challenge diri sendiri. Saya, kalau nggak salah, 3 tahun yang lalu saya men-challenge diri saya sendiri. Saya terbiasa pegang program variety show, lalu Metro TV ada program sport, boxing. Saya men-challenge diri saya untuk pegang program tinju, yang saya tidak pernah tahu gimana sih ngedirect program tinju itu. Akhirnya saya coba, saya cari referensi yang part yang di atas tadi, saya coba cari referensi, bentukannya seperti apa. Kita sama-sama tidak ada yang tahu di Metro itu, karena kita belum pernah pegang. Kita coba, saya coba terapin, dan lumayan berhasil, hasilnya juga enak ditonton. Ya itu buat saya sih salah satu pencapaian ketika saya men-challenge diri saya sendiri untuk pegang program tinju yang belum pernah saya lakuin. Gitu. Apalagi ketika di Indonesia ini, yang susah adalah ketika orang berdarah, pemain tinju berdarah, itu harus dihitam putih. Kalau melalui proses editing, gampang. Kalau live, seperti tinju yang di Metro TV itu live, itu lumayan ribet. Dan itu harus dilakuin. Kalau tidak, kita bisa kena sanksi karena menyiarkan gambar yang kekerasan karena ada darah segala. Berikutnya, berpikir out of the box. Kayak yang tadi di atas, ada referensi. Ketika ada referensi, bukan berarti kita akan copy-paste, bentukannya akan seperti itu. Kita harus bisa out of the box dari referensi yang kita buat. Kita kembangin lagi, kita blend lagi, kita gabungin lagi, akhirnya akan jadi pemikiran yang akan berbeda dari director yang udah ada. Jadi jangan terlalu berpikiran ya template yang bentukannya akan seperti itu terus. Berikutnya jangan pernah meremehkan program yang akan diproduksi. Saya cukup lama jadi program director, tapi sampai sekarang program apapun ketika saya mau memulai, saya masih deg-degan. Mungkin karena saya terlalu perfeksionis, jadi pengennya ya perfect. Apa yang udah disiapin ya pengennya perfect. Jadi ketika memulai sesuatu, saya pasti lumayan masih deg-degan juga di awalnya. Tapi begitu dokumennya sudah berjalan, alhamdulillah sih udah lancar-lancar aja, udah yang nggak terlalu nervous kayak ketika mau memulai. Jadi mau seberat apapun programnya atau seenteng apapun programnya, make it perfect, jalanin aja yang terbaik, lakuin yang terbaik. Buat saya sih seperti itu. Berikutnya kayaknya udah habis ya, Mbak. Kurang lebih dari saya seperti itu. Saya berterima kasih banget nih dikasih kesempatan sama teman-teman dari FFTV. Saya sih hanya berharap banyak yang nanya, kita sharing. Ini momennya adalah momen sharing. Saya udah lama banget nggak pernah berbagi ilmu seperti ini. Kurang lebih itu Pak Ivan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ivan. Terima kasih, teman-teman. Wah, terima kasih Mas Satrio.
atas pemaparan dan pengalaman saya. Ya saya sendiri ini ya, saya sebagai sutradara drama gitu ya, saya kagum melihat pekerjaannya Mas Satrio tadi. Begitu melihat ternyata seheboh itu ya di belakang panggung gitu ya. Kita kan nonton deh enak aja gitu ya. Udah enak ngikutin topiknya, ternyata wah seru banget, seru ya. Itu sampai antusias banget saya ngeliatnya gitu. Berisik sih, biasanya lebih ke berisik. Ya ya, kelihatan dari, karena kan audionya juga nggak bocor sampai di sana ya, jadi emang di situ aman semuanya. Tapi itu kelihatan tadi ya, kalau program direkturnya lemes pasti jadi harus punya, wah spiritnya harus beda tuh ya. Ya ya, dan tadi saya pikir bahwa wah ini yang membedakan apa ya, tingkat kesulitan kejelian itu emang harus apa, jadi tuntutan utama ya. Kalau di film itu kan kita ngelihatnya ada monitor gitu ya, kadang-kadang sutradara masih bisa tuh diskusi dengan sebelahnya gitu, lagi berlangsung gitu ya, diskusi dengan entah dengan siapa gitu, masih bisa mendiskusikan gitu. Kalau di sini nggak bisa ya, bahwa mata itu harus ke monitor terus ya, jadi harus siap semua tuh. Kalau sempat ngebuang muka, ya hilang dong shotnya. Nah, itu sebenarnya kesulitannya dari multi kamera. Karena Iya. Ini yang boleh bahas nanti nih. Itu yang sulitnya. Karena focusing mata itu kita kepecah dari satu monitor aja. Udah kebagi ada program, ada preview, lalu ada monitor kamera-kamera, jumlahnya tergantung jumlah kamera yang kita pakai. Setelah dari situ, biasanya ada lagi monitor lagi, sebelahnya itu isinya materi, ada source dari daerah mana, ada source zoom yang ada tergantung jumlahnya, itu udah lagi. Dan di framing sendiri biasanya udah ada dari iris, dari sisi human, lalu dari lighting, berikutnya dari audio, kita pecah lagi kepala, kita sambil dengerin apakah ada audio yang over kah atau ada yang under. Jadi ya ribet. Iya, sangat ribet. Udah kebayang itu Mas Satrio. Kalau saya kayaknya masih 5 tahun belajar sama Mas Satrio tuh biar bisa di situ. Tapi artinya memang benar ya, artinya nggak bisa diremehin sih gitu. Nah, ini kan kita saya juga mungkin sebelum ada teman-teman, saya berharap teman-teman mahasiswa di sini boleh bertanya nanti ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih gitu. Ini berhubungan dengan topik kita, itu sistem kerja multicam ini. Dan setelah kita lihat tadi, memang memang rumit gitu ya, kelihatan harus jeli semuanya. Nah, ini kira-kira dari Mas Satrio sendiri sebagai program director, apa aja sih yang harus didiskusikan dengan khususnya tim kameramen gitu ya? Karena kalau saya pikir ini memang kalau kameramennya tidak memahami karakter si program directornya, begitu juga sebaliknya, program director tidak tahu passion atau taste-nya dari si kameramen, pasti kolaborasinya nggak akan sesuai sih gitu. Kayak tadi kan kita bisa lihat tuh, kembali ke Arman, lebar semuanya, swing sini semuanya. Nah itu kayaknya kayak udah ada director shot gitu loh. Nah, sementara kan saya pikir pasti itu mengalir begitu aja ya. Mungkin ada shot list-nya gitu, bahasa kita kan ada shot list, ada director shot. Nah, kira-kira nih pola kerja untuk menangani multicam ini seperti apa sih Mas Satrio gitu? Kebetulan kan teman-teman di sini sendiri kan kita belajarnya itu kan sejauh ini single cam gitu. Nah, kalau kita lihat wah tingkat kesulitannya rumit banget ya gitu untuk menangani multicam ini. Seperti apa itu ya dari Mas Satrio? Oke, biasanya kalau kayak tadi yang konser gigi itu, kebetulan saya biasanya dengar lagu, saya tahu lagunya dulu, saya bisa berimajinasi dulu apa yang mau saya lakuin, saya akan bermain dengan solving, saya bermain dengan katu yang ikutin beatnya, kebetulan tadi ikutin beatnya, jadi saya udah tahu itu. Ketika saya udah tahu, biasanya saya, kalau band sendiri kan biasanya dia punya layoutnya mereka masing-masing, pemain bass di mana, pemain gitar di mana, drumnya posisinya ada di mana. Nah, blocking kamera itu biasanya dia akan coveragenya mana aja. Ketika ada kamera satu, saya biasanya orang yang selalu pegang alat itu. Sebelum kameramen pegang, saya mau kameranya di sini. Saya orang yang pertama kali pegang dan saya bisa tahu angle mana aja yang bisa saya ambil. Jadi saya tahu nih kameramen yang ini bisa ambil bass, bisa ambil Arman, bisa ambil drum.
dia bisa dapat tiga sisi itu. Dan size shotnya dia sudah saya tentukan. Lo hanya boleh ambil one shot pemain bass, extreme close up ke tangannya, pemain drum, one shot. Hanya itu doang. Satu kamera itu. Kamera berikutnya, kamera centering, itu bukan master. Tapi dia one shot penyanyi. One shot penyanyi itu kayak tadi saya bilang, pindah ke Arman. Dia hanya ngambil one shot penyanyi. Coverage-nya ketika dia dua penyanyi adalah ada kamera di sebelah kanannya yang sama. Posisinya adalah hanya ngambil one shot juga. One shot-nya itu ada di posisinya crossing-annya dia. Ada di tadi si siapa penyanyi yang perempuan. Lalu dia bisa ambil ke Bujana, pemain gitarnya. Medium close up, full shot, sampai extreme close up. Berikutnya dia juga bisa ambil pemain drum, tapi itu pun jarang. Lalu ada dua coverage lagi, kamera yang tracking dengan posisinya, dia bergerak, posisinya bergerak. Dia, saya bekali yang pertama, ketika itu yang tadi saya bilang kamera pedestal yang ya udah emang kalau emang bisa dilakuin, kameramennya benar, dia pasti akan hasil akan maksimal. Itu pun tergantung director memilih lensanya, Mas. Kalau dia memilih lensanya standar, kelar. Gambarnya nggak ada apa-apanya. Udah. Kita nggak bisa dapat lebarnya si stage, itu pun juga harus dilakukan. Itu seorang director juga harus tahu kebutuhan lensa tadi, saya bilang. Makanya ketika dia gambarnya wide, fungsinya dia adalah, ya udah, lu tracking dari mulai dari wide, ambil sampai medium, track out lagi. Sama posisi itu dilakukan. Jimmy Jeep posisinya hanya backup ketika teman-temannya sedang change position. Dia ganti posisi. Kamera Jimmy Jeep itu adalah fungsi option terakhir ketika semua kamera dengan posisi tidak ready. Biasanya komunikasi itu sih, Mas. Jadi mereka udah tahu ketika kamera, oh gue jatahnya adalah ngambil ini. Ya udah, dia akan tertip akan ngambil itu. Sisanya saya cuma kasih sekitar 20% mereka boleh explore. 20% explore itu dari tiga kamera yang close up itu dia 20%. Sisanya saya benar-benar lepas. Karena profesi mereka kameramen. Itu yang saya bilang menghargai profesi. Mereka ketika dihargai profesinya, mereka pun akan explore. Ini gue yang ambil gambar. Gue harus ngasih gambar yang kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, itu artinya dekopase shot itu emang udah ada di pikiran Mas Satrio ya, gitu. Semua udah ketahuan tadi ya, begitu duduk tuh udah tahu dekopase shotnya mau seperti apa, dari mana ke mana gitu ya. Oke, menarik banget nih Mas gitu. Nah, saya juga mau tahu nih Mas, kira-kira berapa sih Mas kamera yang digunakan untuk membuat sebuah program musik kayak tadi gitu ya. Lalu ini saya dulu yang nanya deh, habis ini mahasiswa yang nanya nih. Lalu yang kedua itu tentang tadi kan sempat menyinggung program olahraga gitu ya. Nah, polanya sama nggak pola kerjanya? Tadi kan kalau musik itu memang jadi saya lihat sistem kerjanya hampir seperti director video klip gitu ya, hampir sama seperti itu. Dia ngitung beat, dia selalu ngikutin irama gitu kan. Walaupun nanti di editing gitu. Kalau Mas Satrio kan semuanya harus dilakukan di on set semuanya, jadi nggak ada waktu untuk merubah. Kalau udah ada kesalahan satu, ya udah, apalagi itu live gitu kan, tanggung jawabnya sangat besar banget gitu. Nah, yang kedua itu pertanyaannya masalah itu tadi, masalah program olahraga gitu. Artinya kesulitannya ada di mana sih, paling sulit itu menangani, kalau tadi kan persoalannya cuma masalah blur karena darah gitu. Tapi sistem penggunaan kameranya itu seperti apa itu, Mas? Nah, itu dari saya dua pertanyaan itu deh. Setelah ini saya pengen dari mahasiswa nih yang nanya. Kalau di program musik sebenarnya, kalau aku punya standar, Mas. Aku minimal tuh 6 kamera. Minimal 6 kamera pun yang aku pikirkan adalah 6 kamera ini kita bisa jangkau mana aja. Dari 6 kamera kita bisa dapat coverage mana aja, sisi mana aja yang hampir semua sisi kah kita bisa dapat. Minimal aku biasanya 6. Kalau yang tadi gigi itu 7. Totalnya 7 karena satu lagi juga hanya untuk over shoulder sebenarnya. Jadi emang dari backshot yang ambil wide. Kalau dulu ada audience, kita bisa dapat atmosfer audience ke belakang di depan si penonton itu. Tapi karena itu penontonnya online, jadi pengen dapat nih lo ada penontonnya juga tapi online posisinya itu. Biasanya sih aku standar 6 sampai 7 sih biasanya. Lalu
kalau talk show ya tergantung bobot programnya juga, jumlah, karena jumlah narasumbernya itu pengaruh. Ketika programnya hanya one on one kayak Mata Najwa kadang-kadang juga one on one dengan narasumber. Andi Noya pun Kick Andy juga lebih banyak one on one dengan narasumbernya. Itu jumlahnya minimal biasanya 4-5 kamera. Ada coverage one shot-nya si host, one shot-nya narasumber, ada kamera wide, two shot, master, lalu Jimmy Jeep biasanya yang buat lebih ke kasih suasana, yang kasih lihat setnya besar. Itu minimal sampai 4-5 masih oke. Tapi begitu ketika udah diproses praproduksi tadi udah dijelaskan, besok kita pakai narasumbernya ada 3 ya, nah itu otomatis akan menambah jumlah kamera lagi. Karena untuk coverage-nya nggak mungkin di-cover dengan satu kamera, tapi ada penambahan 1-2 kamera lagi biasanya. Kurang lebih segitu untuk kamera. Jadi proses praproduksi itu juga pengaruh banget untuk seorang director menentukan jumlah kameranya. Kalau tinju, nah ke tinju ini. Tinju itu momennya, Mas. Sebenarnya sama dengan musik. Ada dua kameramen di atas tinju, karena dia segi empat, dia ada dua kameramen di sudut. Sudut merah dan sudut biru. Biasanya itu dari kameramen dengan komposisinya handheld, lensanya super wide. Karena ketika dia super wide, ketika petinjunya mendekat si kameramen, size shot, medium close up, two shot-nya masih sangat terjaga banget. Lensa pengaruh banget, karena ketika nggak bisa pakai itu, wah udah begitu udah deket banget, momen two shot itu akan hilang biasanya. Lalu arahnya, ketika dia arahnya kemana, itu yang momen yang kita uber. Karena ketika sudut dua orang tinju yang posisinya ada begini, sudutnya jadi satu sisi, momen kepukulnya itu hilang. Jadi bener-bener, karena saya ngedirect tinju aja capek. Mata tuh bener-bener saya lihat, momennya nggak boleh lepas. Jadi ada tiga kamera yang posisinya dengan size shot yang sama. Two shot, medium close up semuanya. Jadi posisi dua kamera. Di atas ring ada dua sudut, satu lagi posisinya ada dipakai stagger gitu. Tinggi, dan ada satu kamera lagi super wide. Itu biasanya saya totally tinju kemarin pakai 7 kamera, Mas. Tapi directingnya menurut saya lebih capek olahraga itu daripada musik. Musik momen bisa kita ganti, olahraga momen nggak bisa kita ganti. Itu capek banget. Apalagi kalau balap motor, Mas, ya. Waduh. Waduh. Itu lebih rumit, Mas, ternyata. Kebetulan saya pernah nanya sama direkturnya. Kalau otomotif itu ternyata kecuali apalagi F1 dan MotoGP kayak Mandalika kemarin, dia punya 4 control room. Jadi ada titik yang ini, berapa titik itu di coverage control room yang ini, titik berikutnya di coverage control room yang ini, titik berikutnya ada control room berikutnya. Dan ada master control room lagi yang dia hanya switch momennya ngambil yang mana. Lebih ribet, Mas. Aku sih kayaknya nggak sanggup deh. Wah, luar biasa, benar-benar. Nggak bayang saya. Ya, saya dulu sering masuk ke TV, tapi kayaknya cuma lihat luarnya doang sih, gitu, lihat studionya, nggak ngeliat control roomnya, gitu, aduh. Oke, ini menarik nih dari pemaparan Mas Satrio. Untuk teman-teman mahasiswa, silakan kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan ke Mas Satrio, bisa langsung tanyakan saja, gitu. Saya sendiri sebagai orang yang udah berkecimpung di dunia kangau ini, gitu, kagum gitu dengan kerjanya Mas Satrio gitu. Kalau kalian nggak penasaran nih, sayang sekali gitu. Silakan, siapa teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa yang ada yang mau ditanya nggak ke Mas Satrio? Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Mas Merio mungkin, nah Mas Merio mau bertanya kah? Atau Silna, atau siapa di sini? Banyak kok nih, saya lihat nih. Halo teman-teman, gimana? Ini kalian ada nggak di sini ya? Apa tidur semuanya lagi? Jangan-jangan nih, nggak menikmati keseruan kita pagi ini nih. Mas, mananya, Mas? Ah, ya. Siapa? Mas Merio.
Mas Mirio ini juga sama Mas Satrio, alumni juga dia. Taur ulang. Silakan Mas Mirio. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Satrio. Saya excited banget lihat ngedirect di multicam itu ya. Ngomong-ngomong Mas Satrio angkatan berapa? Saya 2000. Oh, 2000 ya. Oh, berarti masih ketemu lah dulu ya. Harusnya. Masih. Cuma kan dulu masih ABG-ABG, masih kurus-kurus ya. Sekarang kurus banget. Wajahnya udah senior juga. Gitu. Ini, sebenarnya nggak jauh beda tadi yang ditanyain sama Mas Irfan ya. Itu saya lihat memang challenge-nya di dekupasenya ya, di multi kamera ini. Karena terus yang kedua antara dekupase dengan si switcherman atau editornya, kan switcherman sebenarnya ya Mas ya. Switcher. Ya, si switchermannya itu sendiri. Itu Mas mainnya feelingnya gimana tuh sama switchermannya itu? Itu kan udah dua jiwa yang berbeda ya. Kalau Mas Satrio nge-switch sendiri sih memang masih sesuai sama soul-nya kan. Oh, yeah. Saya mau ritmiknya begini, cutting-nya tuh presisinya di perpindahan yang di apa, di gerakan ini pindahnya itu di sini gitu, atau di suara musik yang ini saya baru pindah, tapi begitu harus ditransfer ke switcher itu saya juga apa udah gabung jiwanya gitu antara Mas Satrio sama switcherman-nya. Itu buat saya excited, saya pengen tahu banget itu. Mungkin itu dulu Mas, tentang bagaimana terhubungnya seorang director di multi kamera dengan switcherman-nya itu. Nanti mungkin saya lagi mikir lagi, kalau ada pertanyaan lagi nanti saya tanya. Saya kebetulan orang yang agak milih kalau kerja. Jadi saya selalu minta ke koordinatornya, orang mana yang biasa kerja sama saya. Biasanya, saya nggak kasih contoh satu lagi sih, sebenarnya ada yang lebih rumit sebenarnya. Jadi main transisi. Kalau switcher itu biasanya karena kita sudah biasa kerja bareng, jadi dia tahu. Saya cuma biasanya bilang gini doang. Kalau katu ya, biasanya gue mau main katu. Nah dia udah dengerin tuh. Dia cuma fokusnya ke tangannya aja tuh. Dia nggak akan kemana-mana posisinya. Posisinya dia udah saya udah bilang, gue mau main katu. Udah dia akan main katu, ikutin tempo gue, ikutin. Jadi begitu posisinya itu benar-benar, kalau dia terlalu lambat saya bisa lihat ya. Kelamaan bikin lebih padat, dia akan lebih tight lagi untuk pencetnya. Jadi benar-benar apa yang ketika, dan saya selalu bilang begini, ada director yang selalu bilang take-nya dulu baru angka kameranya. Take 3, take 2. Menurut saya, si switcher-nya, dia akan, momennya akan kelamaan. Kalau saya balik adalah 2 on. Jadi, angkanya dulu yang saya bilang, baru saya bilang on. Ketika switcher-nya sudah tahu, standby 2, 2 on. Jadi, dia sudah, jari ini sudah ready dengan angka 2-nya yang dia dengar pertama. Tinggal dia kapan pencet on-nya aja. Jadi, kata-kata, menurut saya kata-kata itu penting banget sih. Kayak 3 on. Jadi posisi 3 dia udah standby, tinggal on-nya yang dia pencet. Posisi 4 on, 5 on. Jadi posisi itu yang kata-kata itu yang si switcher-nya juga enggak akan take 3. Posisinya akan kelamaan. Harusnya posisi kameranya di standby-kan dulu, baru posisi on-nya baru kita pencet. Sama dengan solving biasanya. Di solving itu juga gitu. Ketika di solving saya bermain gambarnya superimpose, ikutin lagunya mendayu-dayu, biasanya solvingnya si transisinya tuh pelan. Kalau si switchernya terlalu cepat dorongnya atau dia transisinya terlalu cepat, saya biasanya juga bilang kecepatan, pelanin sedikit, in frame-nya agak dilamain, dia posisinya bisa. Jadi koordinasi yang kayak biasanya itu sih, karena mungkin sudah terbiasa kita kerja bareng, akhirnya dia tahu, si switchernya tahu karakter saya. Jadi
ya mudah. Karena kayak tadi saya jelasin bahwa harus saling mengerti karakter satu sama lain antara kameramen. Kameramen juga tahu karakter saya tahu karakter mereka, dan pitcher pun gitu. Dan saya orang yang ketika sudah selesai bekerja, kita nongkrong as a friend. Tapi ketika saya sudah pakai headset, pakai belt pack, it's professional ya. Gue director, lu kameramen, lu dengerin apa mau. Tapi ketika udah selesai, kita teman. Dan saya biasanya nongkrong bareng sama teman-teman. Enggak peduli mereka jauh lebih muda ya. Enggak sih, seumuran lah. Berarti itu switchernya hampir di banyak pekerjaan, orangnya sama berarti ya, Mas? Enggak juga, Mas. Tapi saya tahu karakternya. Oh, karena okay. Saya tahu karakternya, ini orang ini nggak bisa diajak project musik gitu ya. Kalau yang cuman reguler, talk show, yang okay lah sama orang-orang. Tapi ketika spesial program, saya biasanya minta orang. Karena kasihan programnya ketika hasilnya tidak maksimal. Kayaknya juga agak kecewa, ada hasilnya kurang banget nih. Tapi ketika saya minta, saya tahu karakter orangnya, saya biasanya minta koordinatornya atau chiefnya, saya minta orangnya ini ya, karena dia yang bisa support cara saya kerja biasanya sih gitu. Ya, karena saya lihat tadi itu gini, Mas, dia betul-betul begitu Mas Satrio begini tuh dia gambarnya pindah loh, itu saya ajaib itu, saya itu master shot, Mas, bukan editing, jadi makanya saya kasih lihat itu master shot. Itu master shot dan saya tidak memproses editing sama sekali. Ya makanya, begitu tangan Mas Satria begini tuh, dia gambarnya pindah loh. Saya, wah itu kayaknya sama switchernya, kayak orang... Ini bintikan dewa namanya Mas Merio. Bintikan dewa katanya. Thanos. Nggak delay gitu, Mas Irfan. Nggak delay, saya lihat. Nggak delay ya dari begini tuh. Saya lihat orang dua, maksudnya antara switcher sama direkturnya, betul. Nah, itu dia maksudnya, berarti nggak ada bedanya nih apa program director dengan PM ya, karena matanya nggak boleh lengah tuh, ada laler juga cuek aja nih. gawat mentalnya. Laler nyamuk skip tuh dah. Oke, sip. Mas Merio, terima kasih pertanyaan, nanti mungkin ada mau nanya lagi, silakan. Ini di sini ada Yusron nih, raise hand dia, Yusron Khairullah. Silakan buat Yusron, mungkin kamu mau nanya ke Mas Merio gitu ya. Sekali lagi saya ingetin ke teman-teman ya gitu. Ini pengalamannya luar biasa ya. Saya sendiri pokoknya ngelihatnya wah ini nggak gampang loh ternyata gitu ya. Nggak gampang ini. Silakan Yusron. Oke. Mohon maaf sebelumnya, saya off cam, nggak apa-apa ya Mas ya. Ya oke. Okay, ya. Oke. Selamat pagi Mas semuanya. Izin tanya Mas, tadi kan buat si kerjaannya sendiri kan lumayan kompleks banget ya Mas ya, itu sampai ngatur-ngatur shotnya, terus koordinasi sama si switchernya dan lain-lainnya. Pertanyaan saya, dari awal Mas masuk ke industrinya sendiri, industri televisinya itu sendiri, itu makan waktu berapa lama Mas sampai bisa matang kayak sekarang? Dan sama saya mau nanya soal kameramen tadi. Sekarang tadi Mas sempat ngebahas kayak yang kameramen tinju itu dia harus lebih dapetin momennya nih, harus lebih tricky gitu katanya. Sedangkan yang di talk show dia agak nyantai buat si tensi segala macamnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua mungkin, si kameramen itu sendiri apakah ada levelnya juga Mas untuk apa namanya, isinya gitu, yang bisa bikin dia kayak okay, lu layak buat ngetek di tinju, oh nanti dulu deh lu buat ngetek di tinju gitu. Itu sih Mas pertanyaannya. Okay. Thank you Mas. Ya, okay, thank you Yusron. Silakan Mas Satrio. Saya untuk jadi sekarang ini berprosesnya saya nikmatin sih sebenarnya Mas. Dan saya orang yang kayak tadi mau men-challenge diri saya sendiri. Saya tuh 2008 naik jadi program director. Tapi proses sebelum saya jadi program director, saya orang yang pengen tahu. Karena menurut saya Metro TV itu banyak hal yang saya tidak dapat di kampus IKJ. Karena keterbatasan.
Session TV itu alatnya lebih canggih dari zaman kita dulu ya, Bang Ivan. Jauh banget gitu loh. Jadi canggih saya kepo. Jadi saya kepo gitu. Saya pengen tahu, saya belajar. Karena buat saya gini, seorang program director itu tidak harus mahir. Tapi dia harus mengerti. Saya tidak perlu mahir untuk setup lampu, tapi saya harus mengerti posisi. Saya pengennya side light. Tapi ketika seorang lightingman bilang, nggak bisa side light. Bisa. Kenapa nggak bisa side light? Dengan dua basic, satu rear depan kan bisa jadi side light, backlight harus. Paling tidak saya mengerti. Ketika audio ada masalah, feedback, saya tahu masalahnya itu, oh ini feedback, ini harusnya kecilin di monitor. Saya tidak perlu mahir. Caranya gini loh ngecilin. Nggak perlu begitu. Tapi saya mengerti proses itu. Dan proses itu saya lakuin. Saya belajar, saya tanya teman-teman yang lebih mahir di bidangnya, saya tanya. Dan mereka kebetulan, mereka baik gitu. Saya mau tanya ini, saya tanya prosesnya ini. Mereka ngerti, ngasih tahu. Lalu, project musik pertama saya, itu adalah konser Kahitna di Bandung. Saya challenge diri saya minta sama supervisor saya yang nanti siang Mas Jati itu, saya bilang sama dia, gue mau dong program musik, gue pengen tahu diri gue bisa nggak pegang belum. Gue men-challenge diri gue sendiri. Gue coba, gue cari referensi, apa sih Kahitna tuh seperti apa sih? Ya dengerin cuman gitu-gitu doang, tapi kan ribetnya ketika ketemu band, vokalisnya 3, coveragenya kayak gimana kan itu lebih, buat saya tantangannya lebih beda lagi. Setelah dari situ, saya enjoy ternyata pegang program musik, saya nikmatin. Ya udah, proses itu berjalan, akhirnya saya lebih banyak sering pegang program konser. Terakhir, kalau konsernya Sela Majid sama J. Subiakto, itu yang ribet lah Mas Jema. Jadi detail banget. Jadi akhirnya ketemu orang-orang yang lebih detail itu buat saya lebih menarik. Ya kalau 2008 itu ya berproses sampai sekarang sih. Terakhir, ya buat saya yang challenge berat ya tinju itu buat saya berat. Lalu, kalau levelingnya kameramen ya, kalau levelingnya kameramen itu sebenarnya kelihatan kok. Mana kameramen yang mau, mana kameramen yang nggak mau. Karena saya beberapa kali nemuin ada kameramen dari Jogja, perempuan. Anaknya kecil. Dia itu, kalau di challenge, dia saya minta untuk pegang Jimmy Jeep, dia nggak pernah mau. Dia nggak pernah mau, dia bilang nggak, dia nggak berani. Saya nggak berani, Mas, saya nggak berani. Oke, saya diemin momennya. Jadi saya kasih kamera yang standar-standar aja, yang tripod, yang pedestal. Ada satu momen, senior kita Mas Luki itu bilang, tuh anak pinter, tapi dia nggak berani. Oke. Dan momen itu saya coba. Saya kasih waktu satu hari untuk pegang, belajar Jimmy Jeep, besok pegang. Dan bisa, dan jago banget sampai sekarang. Orangnya kecil, cewek. Namanya Ita. Itu jago banget pegang kameranya. Nah, proses itu yang akhirnya saya selalu coba. Saya coba orang ini, orang baru, coba pegang ini. 2-3 kali gambarnya biasa-biasa aja, yang tidak pernah explore, yang selalu nunggu momen, selalu tunggu di perintah sama director. Saya selalu bilang, lu kameramen atau askam? Kalau lu kameramen, berlakulah sebagai kameramen. Multi kamera itu, kameramen memberikan gambar, bukan menunggu perintah. Kalau dia bisa ngasih gambar, kasih gambar. Director lebih senang. Dan appreciate banget ketika kameramen inisiatif, bukan kameramen yang nunggu. Kita ngeliatnya kalau director, ini orang gak ada inisiatifnya banget sih. Biasanya lebih ke situ ngeliat. Kenapa harus nunggu momen, harus nunggu disuruh? Kalau bisa diambil, ambil aja gambarnya. Toh itu di posisi crossingan yang benar. Di posisi dia yang momennya bisa ambil. Kecuali dia ngambil momen yang, ya itu bukan jatah lo ngambil, ngapain lo ambil.
looking room jadi salah, garis imajinernya jadi ketabrak, momen-momen itu. Biasanya sih begitu, Mas. Ada yang kurang dari jawabannya, Mas? Oh, cukup, Mas. Thank you, Mas Jumar. Oke, Yusron. Terima kasih. Ya, itu tadi ya. Berarti ini saya juga mau, ini yang mau saya jadi bertanya soal garis imajiner nih. Itu gimana ya, Mas Satrio, ya, memperhitungkan garis imajiner itu? Apa waktu di, kalau kadang-kadang kan saya masih bingung tuh, kalau di TV itu bagaimana ya persoalan garis imajiner itu? Menentukannya itu pada saat apa ya? Kalau aku biasanya berpatokannya gini, Mas. Posisi kamera menghadap ke stage, ke panggung. Berarti kan kita sudah dapat garis imajiner ya sebenarnya. Posisi kamera menghadap ke panggung, garis imajiner udah dapat. Closingan kamera, looking room-nya udah dapat sebenarnya. Yang ribet adalah ketika, misalnya saya kasih contoh Kick Andy. Andy Noya interaktif dengan penonton yang ada di audiens. Berarti kan berseberangan nih. Saya switch biasanya, Mas, garis imajiner. Yang saya uber adalah posisi main posisinya seorang Andy Noya. Ketika dia ngobrol dengan si host, dengan narasumber, posisi looking room-nya ada di kanan frame, narasumber ada di kiri. Tapi ketika dia berbicara dengan penonton yang ada di audiens, berarti posisi Andy Noya akan switch, posisinya ada di kiri frame. Karena dia akan nengok. Sedangkan posisi audiensnya ada di kanan frame. Nah, garis imajinernya aku balik, Mas, biasanya. Aku geser. Garis imajinernya adalah ngambil garis imajiner si Andy Noya dengan narasumber. Tapi berdasarkan posisi dari posisi kamera wide-nya. Jadi posisi kamera wide, Andy Noya posisinya ada di atas. Di bawah posisinya adalah posisi penonton, kalau dari kamera wide. Berarti kalau diputar, Andy Noya harusnya adanya di kiri frame, penontonnya ada di kanan. Biasanya aku putar, Mas, garis imajinernya. Aku geser posisi. Jadi posisinya nggak akan jumping. Ubernya itu. Oke, ya. Berarti memang ada perhitungan khusus itu ya. Nggak bisa main taro-taro aja semua kamera ya. Kalau di rumah jumping. Oke, silakan teman-teman. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo saya kasih kesempatan nih, kasih waktu nih. Fani, gimana Fani, your man? Siapa tahu kalian mau bikin stasiun TV kan? Wah, butuh ahli-ahlinya nih. Silakan, gimana teman-teman? Ini teman-teman sekarang nih pemalu-pemalu semuanya. Mas Satrio, beda dengan generasi kita gitu, kritis, nanya semuanya. Harusnya generasi sekarang itu beruntung. Karena kampus memfasilitasi. Kita dulu, ya, kita betul. Cari-cari sendiri, kita sampai betul. Kita cari senior yang ada di kerja. Kalau dulu saya di TV, kita cari senior yang kerja di TV. Bang, kita mau lihat dong proses produksi. Kita samperin, kita janjian, kita pengen tahu. Jadi kita mencari gitu. Kalau sekarang kampus menyediakan, wah hebat banget, keren banget. Itu pun nggak langsung diterima, Mas Satrio, dulu. Enggak, kita nunggu. Iya, dipecut dulu. Bisa satu tahun kemudian tuh baru boleh masuk kayaknya. Iya. Kadang-kadang lembur aja nggak disapa sama mereka. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ya curhat. Gitu. Gimana teman-teman? Dari Mas Arli, gimana Mas Arli? Gitu. Wah, kalau Mas Arli sih juga sama nih. Udah jagoan-jagoan TV juga. Malah dia punya TV sendiri, Mas Arli, ini di Sawalunto. Keren dong. Aman, Mas. Aman. Ayo silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi kah? Masih malu-malu nih, antara malu-malu sama masih ngantuk nih kayaknya. Oh, multicam itu sekarang pun juga di banyak, tolong koreksi saya Bang Ivan kalau salah, banyak juga dipakai di sinetron, perfilman pun juga banyak, karena ya. Sebenarnya kalau sinetron kayak zaman sekarang yang syuting pagi, stripping, malam ngedit, besok tayang, stripping. Ya, ya, betul. Momen multicam itu dipergunakan banget sebenarnya. Pertama, mempercepat proses produksi.
Yang kedua, mempercepat proses editing. Ya, karena betul. Tiktokan gambarnya sudah laku cepat banget, dengan gampang banget. Continuity misalnya satu scene yang ini harusnya kita take lagi untuk angle berikutnya ganti. Tapi dengan multicam sudah bisa di coverage satu medium close up, satu full shot, satu lagi crossingannya. Itu jadi multicam itu sebenarnya ya cara kerja yang mempermudah sih sebenarnya, proses yang lebih cepat aja sebenarnya. Ya benar ya Bang Evan ya? Ya betul betul itu terjadi ya, saya sendiri seperti obrolan kita tadi gitu, kita bikin film sekarang ini untuk yang khususnya platform digital itu ya, itu jarang udah menggunakan satu kamera, itu minimal harus dua kamera itu. Kalau sinetron atau stripping itu udah pasti ya, itu satu tim setahu saya, satu judul itu dia tiga tim, satu tim itu tiga kamera, artinya dalam satu judul itu, dalam satu episode itu ada 9 kamera yang digunakan. Nah ini kalau tidak memahami multicam dengan baik, nggak bakal bisa itu sih. Ya sama seperti tadi lah ya, perhitungannya gitu. Bukan berarti, perhitungannya kan nggak cuma sekedar satu, kalau di drama gitu, satu full shot, satu medium shot gitu. Tapi mungkin kita bisa bermain dengan staging, blocking gitu ya. Ada yang bergerak, satunya. Nah, nggak semua memahami itu sih. Makanya saya pikir teman-teman di sini mungkin belum nyampe ke situ gitu ya, mereka masih berpikir dengan satu kamera. Tapi kalau misalnya mereka dapat kesempatan lebih dari satu kamera, saya yakin pasti bingung semua, ini satunya buat apa ya. Gitu sih, makanya itu saya dari Mas Satrio aja jadi lebih memahami gitu. Oh ternyata memang komposisi itu penting gitu dengan multicam itu, artinya nggak cuma satu adegan bisa dibentuk. Kayak tadi kan pengadeganannya kalau di drama tuh banyak yang Mas Satrio ciptakan gitu ya. Dari pengadeganan si siapa, ada karakternya, anggaplah karakter penyanyi si perempuan sama si siapa, Arman gitu kan. Itu udah dua karakter. Lalu ada yang lainnya lagi, drummer, gitar. Itu kan karakter-karakter yang kita punya. Nah, komposisi-komposisinya itu yang harus dipikirkan. Itu ternyata nggak gampang juga. Seperti itu sih, gitu. Tapi benar sih, sekarang memang teknologi multicam itu juga dipakai banget ya Bang Ebrati ya. Dipakai ya, sangat dipakai ya. Kalau untuk drama ini kalau untuk drama itu di switch, ada switchernya juga ya, apa nanti di editing? Oh, di editing, tapi paling enggak kita memahami dekopase kan kayak tadi gitu ya. Makanya saya bilang gitu, kalau ini kan kalau drama tuh enaknya kita masih punya waktu untuk ngedit gitu ya. Kita bikin director shot gitu, kita punya shot list yang udah oke. Saya main dua kamera, satu kamera ini saya ambil two shot, tapi satu kamera ini juga two shot tapi jalan nanti jadi close up gitu, blocking pakai track segala macam gitu kan. Nah, kesulitannya kan kalau kita lihat dari Mas Satrio itu tadi, dia harus cekat semuanya gitu loh, nggak bisa proses editingnya langsung di pikiran dia kan, karena kalau miss satu udah nggak enak kan komposisi shotnya. Kayak tadi kan beatnya udah jelas tuh, masuk Arman, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Nah, kalau itunya blank ya, saya pikir kalau di drama kan kita enaknya ada proses editing lagi sih gitu. Tapi balik lagi itu Mas Mario gitu, nggak semua memahami itu. Itu seperti yang saya cerita, ada salah satu alumni kita, dia biasa ya, dia sutradara film ya, drama gitu. Tapi begitu dia main dengan dua kamera, dia bingung gitu. Bingungnya tuh gini. Ya kalau cuma ngeletakin satu two shot atau full shot, satu medium shot gitu, ya jadinya polanya kayak sinetron gitu. Tapi kalau pola drama gimana? Oh ya kita main blocking. Yang satunya track ya, dari sini ke sini nanti jadi close up nih, tapi dia bergerak lagi ke sini dapat two shot di ujung. Nah bisa seperti itu tuh, itu koreografi shotnya harus matang sih. Tapi kita kan bisa diulang gitu. Kalau kayak Mas Satrio tadi, saya mikir ini gimana kalau dia salah ini. Mau ngulang kan nggak mungkin, Arman ulang. Itu Mas Mario, bedanya di situ sih. Ya masing-masing punya tingkat kesulitan ya, tapi paling enggak kalau di film menurut saya masih bisa diulang lah. Kalau di TV kayak tadi, makanya saya kagum gitu. Wah ini enggak boleh kedip nih matanya nih. Nih ada laler dikit, kedip, hilang udah momennya. Momennya, benar. Kita ngubur momen sih, Bang. Momen sih itu yang bedanya mahalnya di situ Mas Mario. Iya, betul. Saya ini Mas, saya juga masih penasaran tentang blockingnya juga tadi tuh, bikin blockingnya gimana tuh ya kamera ya, dengan ininya itu nitiknya itu, oh saya mau kamera satunya yang ini, itu saya mau kamera duanya yang ini,
untuk ambil yang mana aja itu gimana tuh Mas? Dapetinnya itu? Kalau saya biasanya gini Mas, saya memposisikan diri saya menghadap ke posisi panggung. Ketika saya menghadap posisi panggung, itu yang menentukan kamera itu posisinya ada di mana. Karena yang saya lihat di monitor, posisinya adalah kamera itu dari 1, 2, 3, dari kiri ke kanan. Jadi ketika saya berdiri, kamera itu harus mulainya dari kiri ke kanan. Mata saya harus diwakili oleh kamera yang ada di bawah. Jadi ketika saya berdiri, posisi mata saya, kamera satu harusnya ada di sebelah kiri, berikutnya adalah ke kanan. Nah, tinggal kamera 4 atau 5 yang coverage itu yang sebenarnya lebih ke insertion sih, Mas. Tinggal ketika berdiri, makanya tadi saya bilang, ketika layout si band udah dapat nih, layout band udah dapat, pemain bassnya ada di sebelah kiri, vokalisnya di tengah, pemain drum ada di belakang, pemain gitar ada di sebelah kanan. Ketika saya taruh satu kamera, kamera 4 misalnya, kamera 4, dia harus bisa coverage pemain bass, pemain drum. Saya udah bilang ke kameramennya, ini yang lu ambil gambarnya hanya pemain bass, pemain drum. Gak usah lari kemana-mana. Nanti gambar yang lain akan di-cover kamera lagi. Jadi, tiap kamera itu sudah mewakili posisinya apa yang saya lihat secara mata ketika ada di stage, di panggung. Jadi, saya mau ambil pemain bass, saya ada gambarnya. Saya mau ambil pemain drum, saya tahu kameramen yang mana saya tuju. Itu yang akhirnya saya tidak ribet, Mas. Gue pengen pemain bass nih gambarnya. Oh, adanya di kamera 4. Gue pengen pemain gitar, oh adanya di kamera 5. Gue pengen ambil Arman, adanya di kamera 2. Nah, kamera 1 dan 3 tadi kan saya bilang, dia posisinya adalah untuk insertion gambar wide, beauty shot-nya, dari different angle-nya dari Jimmy Jeep, dia bisa lebih tracking, pergerakannya lebih maksimal. Jadi, benar-benar posisi kita di stage itu, di panggung, dengan posisi kamera itu harus bisa mewakili, Mas. Ketika saya berdiri, ya nanti, yang saya lihat di monitor itu adalah mata saya ketika saya ada di bawah. Posisinya gitu. Dan harus bisa berimajinasi sih. Oh, saya abis ini ketika cek sound, oh ini ngambilnya begini, ini lagunya begini. Oke, gue akan ngambilnya dari close up nih. Dari kamera yang ini. Nah, ketika imajinasi itu kita pakai terus, kita asah terus, nanti akan terbiasa ketika program apapun, akhirnya ketika kita udah lihat gambar, posisinya ada di mana aja, imajinasi kita udah akan main, Mas. Posisi itu akan, oh ini harusnya kamera ini di sini nih. Jadi begitu udah datang, udah, ini kameranya taruhnya di sini ya. Teman-teman campers dan teman-teman teknik biasanya setupnya lebih akan mudah dan lebih cepat. Dan itu biasanya memang jam terbang, Mas. Karena terbiasa sih. Iya, betul, Mas. Itu selalu cross ya, Mas? Ya? Kalau 1-2 itu selalu cross ya? 1 dan 3 kalau aku. Oh, 1 dan 3 ya. 2 itu yang di tengah ya. Dua itu. Ya, makanya tadi saya bilang ketika saya dilihat ya udah karena di monitor saya itu posisinya dari kiri 1 2 3, makanya posisinya akan tetap sama 1 2 3 dan dia 3. Posisinya enggak akan berubah. Itu Mas. Mungkin yang lain dulu, Mas. Ya. Mungkin yang lain dulu, teman-teman. Ini saya mau ini info juga nih buat teman-teman mahasiswa yang bertanya, wah ternyata Mas Meri udah dapat nanti nih. Jadi akan ada hadiah dari Pak Kaprodi nanti. Masing-masing setiap pertanyaan yang akan dapat hadiah. Nah, hadiahnya ini lagi nanti masih dirahasiakan katanya. Ya, Mbak Anita ya. Gitu, tapi emang benar ya saya ya karena saya jarang sih saya kan nggak tahu mungkin karena basicnya saya sutradara, rasa ingin tahu saya itu besar gitu. Jadi apapun saya pengen tahu gitu. Ya sama lah Mas Satrio juga gitu kan. Jadi penasaran, wah ini ternyata, karena saya sendiri nggak sanggup, belum sanggup sih gitu, jujur aja. Nggak mampu saya kalau disuruh kerja kayak Mas Satrio tadi mikir beat segala macam gitu. Aduh ini gimana? Ini tiba-tiba ada yang nyoel aja. Wah bisa ngamuk tuh, konsentrasi diganggu. Tuh. Tapi harus enjoy memang ya Mas Satrio ya. Harus enjoy. Saya karena kayak switcher tadi pertanyaannya, kenapa switcher? Karena gini, saya selalu memposisikan teman-teman saya itu partner kerja saya. Jadi kayak switcher, dia itu partner saya, bukan switcherman saya. Jadi biasanya gini, kalau switcher itu kalau kita sudah terbiasa dan saya percaya sama dia,
ketika saya berkoordinasi dengan produser yang minta, kan rundown selalu berubah biasanya ketika live. Apalagi ketika udah musim-musimnya kampanye tuh, udah mulai live 24 jam yang semuanya bisa berubah. Tidak, kadang-kadang rundown nggak kita pakai. Benar-benar bisa berubah ketika saya berkoordinasi. Biasanya, karena saya percaya dengan speaker-nya, speaker itu yang akan ngedirect saya. Pegang dulu. Nah, dia akan bermain. Saya koordinasi. Ketika saya udah bilang, oke, gue pegang lagi. Itu kan balik lagi ke saya. Dan momen trust itu yang saya bilang, ya trust dan respect dengan profesi itu buat saya yang penting banget. Ketika kita sama switcherman-nya udah nggak trust, wah udah nggak nyaman banget kerja, udah nggak enak banget. Suasananya udah yang harusnya bisa santai, ini malah nggak enak banget, ngedumel. Nggak seru gitu posisi suasana kerjanya. Terus kameramen yang nggak sesuai dengan ekspektasi yang harusnya ekspektasinya gambarnya bisa begini nih. Kalau kamera ini dapat kameramen yang nggak oke, yang kayak itu, yang akhirnya nggak seru gitu. Sama kayak ketika director-director di sinema juga mungkin gitu. Ketika ini lama nih dia komposisinya, komposisi gini aja lama banget. Pasti akan itu. Nah, enjoy itu yang tadi Bang Ivan bilang, ya emang harus banget. Ketika kita melakukan sesuatu seneng, wah seneng banget pasti, ngerjainnya juga all out pasti. Betul-betul. Mas Satrio, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Silna nih. Dia kebetulan mahasiswi saya penyutradaraan gitu. Ini calon sutradara juga nih gitu. Silakan Silna, apa yang mau ditanya Mas Satrio? Iya, Mas. Selamat pagi Mas Satrio. Saya mau bertanya, kalau di program TV itu apakah ada stylenya sendiri? Kayak di film kan biasanya setiap director punya stylenya masing-masing ya. Apakah Mas ini punya style yang selalu Mas jadi acuan, kayak ini style gua gitu, selalu Mas pakai di program TV manapun misalnya. Nah, ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara Mas mempertahankan style itu? Terima kasih Mas. Kalau style sebenarnya itu akan kelihatan kok dari kitanya sendiri. Sebenarnya ada momen yang tidak bisa ego kita pakai dengan style kita. Kayak misalkan saya tadi bermain di lagunya Gigi, satu upbeat tak 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 itu, wah itu gua banget. Tapi ketika lagunya turun mendayu-dayu, saya dengan tempo yang sama, dengan gaya yang sama, dengan style saya, gak cocok. Kita harus turunin egonya, kita tetap harus bikin beauty shot yang lebih baik. Ini lagu ini cocoknya kita main superimpose, kita main solving. Walaupun itu bukan saya, tapi dengan hasil yang bagus, kenapa nggak saya lakuin? Walaupun yang tadi, oh itu udah itu cut itu gaya gue banget. Tapi ketika lagunya nggak cocok, momennya nggak cocok, masa harus dipaksakan dengan style-nya? Kan enggak. Momen kayak gitu kan kita tetap harus beradaptasi gitu loh dengan keadaannya, walaupun ini enggak gue banget. Tapi kalau hasilnya lebih baik, kan namanya seorang director juga yang dipertaruhkan ketika hasilnya tidak baik. Kalau harus gimana cara mempertahankannya? Kayak tadi saya bilang, kalau dari awal jangan pernah berpikiran untuk berangkat keluar dari rumah untuk bekerja. Kita berpikirnya adalah kita berkarya. Kita ini art, gitu, bekerja dengan karya. Dan kalau dulu pada tahun namanya Mas Naratama, saya pernah dikasih tahu, seniman itu harus tetap berpikir separuh art, separuh bisnis. Lu art doang, lu gak punya duit. Tetap harus ada bisnisnya, gitu. Itu belakangnya Mas Ivan, mahal-mahal gitu bukunya. Ya, duitnya habis buat itu aja tuh udah. Tapi Mas Naratama tuh sekarang di Amerika loh dia. Di Amerika, udah, keren. Di sana dia keren itu ya. Itu dosen-dosen kita dulu tuh ya. Mas ya, Arli, Mas Satrio itu. Sip. Kurang gimana sih? Kurang nggak jawabannya? Sudah menjawab. Terima kasih, Mas. Tapi gini Mas, ini mungkin ya, boleh nih kapan-kapan kita studi lihat ke tempat Metro gitu, Mas Arli gitu ya, artinya. Karena kan teman-teman belum punya pengalaman nih. Kalau dulu kan kita masih sempat ya lihat, saya waktu masih di RCTI, di Trans, masih lihat lah ngintip-ngintip gitu, nah lihat studionya gitu. Mungkin kapan-kapan boleh diundang Mas Satrio
itu boleh. Kita kalau memang boleh, sudah kondisinya boleh. Ya kondisinya sudah ini kan udah mulai aman gitu ya, kita jalan-jalan ke metro ngelihat seperti apa sih gitu. Wah itu saya sangat tertarik tuh untuk mempelajari itu semua tuh ya. Kalau film Mas kan Ivan, kita nggak belajar semua itu. Mas Ivan ya. Punya jatah satu kunjungan industri namanya. Oke. Okay. Mayor. Ya, ya. Kuliahan mayor punya jatah sekali kunjungan. Ya, boleh ini, boleh Mas... diatur aja nanti sama Mas Satrio. Ya, siap. Nanti kita fasilitasi Mas Ivan. Ya. Itu tinggal bilang aja sama Mas Agus, salah satu direkturnya Metro TV adalah lulusan FFTV IKJ. Kebayang nggak? FFTV IKJ salah satunya adalah direktur. Lo gila. Direktur gitu. Itu Mas Satrio. Pak dosenmu tuh. Ini ada yang nanya nih, tapi dari ya. Chat nih. Dari Rosa Ingelia Purba. Saya boleh dong Mas ke ruangan, kebetulan lagi magang juga nih di Metro TV gitu. Ditanya langsung dong Rosa sama Mas Satrio, siapa tahu nanti bisa ketemu kan sama Mas Satrio. Dia program director loh. Program director itu kamu kalau datang ke lokasi syuting itu ketemu sutradaranya, bukan ketemu PU-nya, kamu ketemu sutradaranya loh. Berarti dia ini orang penting nih, susah ditemuinnya nih. Mumpung sekarang kita bisa ngobrol. Ayo, mana Rosa? Kalau saya nggak bisa ditemuin di siap, studio, biasanya ada di warung. Wah, tuh. Silakan Rosa, mana Rosa? Rosa mana sih? Oh, ini dia Rosa itu. Ya. Halo, Mas. Halo. Nah, ini dia lagi magang tuh katanya Mas Satrio. Lagi magang? Di Metro? Iya, Mas. Saya lagi... Apa? Apa sih? Lagi ngedengerin. Cuma lagi kurang efisien juga waktunya di sini, lagi pada meeting Mas gitu. Kamu magang di mana? Iya Mas. Magangnya di mana? Saya di IDM Mas. Oh IDM. Oke. Ya mainlah, main ke control room. Boleh Mas, siap-siap. Ya kebetulan mayor penyutradaraan juga ini Rosa ini gitu. Ya Rosa ya. Saya kaget-kaget juga kamu udah ada di sana gitu. Oke loh, keren ya kan. Ah, itu belakangnya saya kenal tuh. Iya, Mas. Saya kenal orang-orang di belakang kamu. Iya. Oh, berarti bisa ditentukan nih hasil magangnya seperti apa, Mas Satrio bisa menentukan nih nanti nih. Oke, oke, ini menarik ya gitu, menarik sekali gitu apa diskusi kita pagi ini gitu. Ya, saya nanti tetap akan kita atur waktu Mas Satrio ya, nanti saya koordinasi dengan sekprodinya, sekretarisnya Mas Arli nanti untuk kunjungan itu. Saya pengen sih gitu bawa teman-teman gitu mahasiswa kita jalan-jalan ke Metro mumpung banyak alumni di sana kan gitu. Jadi bisa lihat langsung seperti apa sih sistematis kerjanya gitu kan. Itu pengalaman yang berarti banget itu. Gitu. Oke, Mas Arli, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup gitu? Saya sih sempat mengutip, jadi dari semua ini ya, dari sempat menyimpulkan lah dari semua pembahasan yang diulas sama Mas Satrio, pengalamannya Mas Satrio gitu, selama bekerja di sini gitu. Yang saya lihat memang menjadi pribadi yang taktis. Seorang program director itu harus menjadi pribadi yang taktis dengan berjuta referensi dan penuh keberanian untuk mengambil sikap tegas. Sebagai seorang kreator tentunya. Serta yang tidak lupa adalah harus saling menghargai sesama tim kreatif. Gitu Mas ya? Oke. Betul Mas. Ya itu ternyata memang gak gampang. Betul. Oke. Gimana Pak Arli, silakan. Luar biasa. Mas Satrio, dari kami Prodi merasa tersanjung. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bahwa branch atau cabang dari keilmuan kita banyak sekali. Sekarang ada digital content, ada podcast juga yang menggunakan multicam. Jadi saya rasa Mas Satrio lebih open ke adik-adiknya atas nama kakak kelas. Ya. Jadi bisa teman-teman nanti berkunjung. Mas Ivan jangan lupa, Mas Ivan punya langsung blank dia. Kuliah hubungan di nama. Mohon ya. Oke. Itu dari saya, terima kasih Mas Ivan, Mas Satrio. Sama-sama Pak Kaprodi atas waktu apa kesempatan untuk kita diskusi dengan teman-teman semua.
Ya saya tahu sih anak IKJ itu dari dulu gitu ya. Kalau pagi itu bikin acara pasti lemes semua. Tapi menjelang siang mulai itu. Nah, ini Silna tadi udah rest hand lagi dia gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu yang tepat lagi. Sesuai tadi apa janji Pak Kaprodi, kita akan adakan nanti jalan-jalan studi tour gitu ya, yang apa difasilitasi sama FFTV nanti untuk melihat seperti apa sih kerjanya Mas Satrio ini. Waduh gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Satrio atas waktu dan kesempatannya, sangat berharga ilmu yang sudah diberikan bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti foto bersama Mas Ivan. Ya. Mau foto apa? Bersama. Oh iya, sebelumnya kita nanti foto bersama. Mudah-mudahan nanti Mas Satrio juga meluangkan waktu mau ngajar lagi nih di kampus nih, balik ke kampus ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ya. Yang sudah hadir. Aduh, jangan dong. Terima kasih. Oke, mungkin yang mau fotoin ini ya, siapa? Mbak Anita, silakan Mbak Anita. Untuk foto bersama silakan semua teman-teman boleh diaktifin dulu kameranya. Kita foto bersama untuk kegiatan pagi hari ini. Sudah kan Mbak Anita? Boleh dinyalakan teman-teman kameranya. Ini ada dua slide, jadi kita dua kali foto ya teman-teman. Ya, silakan. Oke. Mohon izin ya Pak Satrio, Pak Ivan, Pak Arli untuk foto. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya, sehat. Terima kasih semuanya, terima kasih Mas Satrio, terima kasih Mas Arli, terima kasih Mbak Anita, Mas Merio dan teman-teman yang lain. Tetap jaga kesehatan kita semua, sampai ketemu. Thank you. Sampai ketemu.